kental dengan bangunan gaya Majapahit yang bercorak kebudayaan Bali, dipadu serasi dengan bangunan rumah Jawa dengan atap tajuk tumpang tiga segi empat mirip dengan bangunan peribadatan agama Hindu. Pada bangunan masjid Jawa kuno merupakan bentuk akulturasi budaya dan toleransi pada awal penyebaran Islam di tanah Jawa oleh para wali Songo yang memfungsikan masjid sebagai sarana siar di tengah masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Hindu. Bangun menggunakan konstruksi kayu jati sebagai bahan utama pembuatannya, hingga pada bagian atap sirap yang juga dari bahan kayu. Konstruksi bangunan masjid Jawa kuno terbagi dalam dua unsur bagian utama, yaitu ruangan induk atau dalem dengan atap tajuk serta ruang serambi atau pendopo dengan atap limasan. Bangunan masjid Jawa kuno pada dasarnya berdiri pada empat tiang pokok yang disebut soko guru yang menopang atap tajuk berjenjang pada bagian paling atas. Di sekeliling soko guru terdapat 12 soko penggerak sebagai penopang atap tajuk bagian tengah dengan soko lainnya lagi di bagian paling luar yang disebut soko emperan untuk menopang atap tajuk paling bawah. Sebagai penopang atap limasan pada bangunan serambi terdapat soko utama yang dinamakan Soko Majapahit yang juga dikelilingi soko-soko lain yang seluruhnya bertumpu pada umpak batu sehingga menjadikan konstruksi bangunan tahan terhadap gempa dan mampu meredam guncangan dengan pola tumpuan dan sambungan pada konstruksi kayunya yang tidak menggunakan paku namun lidah alur sehingga bangunan lebih akomodatif menerima gaya gempa. Syarat akan makna dengan mengakomodasi budaya serta kearifan lokal untuk siar, bentuk serta konstruksi pada bangunan masjid Jawa kuno juga memiliki nilai filosofi tinggi pada setiap unsur dan bagiannya yang berhubungan tentang peribadatan kepada Tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia sesuai syariat dan ajaran Islam.